kampung halaman tidak di dilup, dilupuan. Itu yang penting bana. Ya, maka cukup hal yang sangat berbahagia dan menyenangkan sekali pada malam hari ini. roh kita yang ketiga ini dihadiri oleh uh, wakil bupati dan termasuk wali negari dan juga Pak Jorong. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada mereka, memberkahi keluarga mereka. Dan juga Allah memudahkan segala urusan mereka dalam mengurus ya nagari kita semoga menjadi nagari aman makmur sentoso tentu apa landasan dapat terciptanya sebuah keamanan dalam sebuah nagari? Dakapan 80 landasan? sebuah negeri ukuran sejahterahnya sebuah penduduk negeri itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya walau anna ahl wa taqaw, lapatahna alaihim minasamai wal -ard. kalau seandainya penduduk negeri-negeri negeri itu mau beriman dan bertakwa Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu -pintu keberkahan. Baik di langit maupun dari bumi, itu janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, landasan pembangunan kesejahteraan adalah iman dan takwa. Maka oleh sebab itu, baik pemimpin maupun masyarakat, rakyat, ini harus dipahami dengan baik. Bahwa kesuksesan, segala program-program yang ada, harus berlandaskan iman dan takwa Dan inilah yang dipoklamirkan oleh Orang tua-tua kita Adat bahasa ini syarak Syarak bahasa ini kitabullah Syarak mengatur adat memakai Lah sudah di orang tua-tua Karena mereka tahu Bahwa Kesejahteraan Kebahagiaan masyarakat Bagaimanapun kemajuan ekonominya Bila tidak dilandasi dengan iman dan takwa Yang ada hanyalah Duka, sengsara, bunda gelana Tidak akan habis-habisnya Kita melihat negeri-negeri yang maju Yang jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan Apa yang ada negeri mereka? Merintih setiap hari dengan berbagai bentuk kejahatan, kemaksiatan ada negara dibayar wanitanya untuk mau melahirkan. Ada negara yang tidak jale jenis kelaminnya, ko jantan atau batino. Sebetulnya kini ko perusakan terhadap agama, iman dan takwa dengan model yang sangat terprogram. Merusak generasi muda kita, indak lai jo Dengan cara-cara yang apa namanya? Dapat dibaco dengan mata kepala sendiri. Tapi sangat halus sekali. Sehingga penyakit na ado negari unyo, ke negari awak. Disebutlah LGBT, sebutlah ini dan itu, apa yang didapatkan informasi dari Bapak Wakil Bupati tadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini sangat mengkhawatirkan terhadap generasi muda kita. Narkoba. Kenapa negeri Sumatera Barat terdapat menjadi suatu sarang yang salamoko? Karena yang salamoko dikenal dengan negeri yang sangat religi dan sangat menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Termasuk juga dalam berbagai penelitian, termasuk penyimpangan seksual yang sebenarnya, LGBT ini juga Sumatera Barat terdapat peringkat yang cukup tinggi. Apa rahasianya sebenarnya? Karena mereka tahu Sumatera itu yang terkuat mempertahankan nilai-nilai keislaman baik di kampung halaman maupun di rantau, tu tahu tu otomatis kalau nyuminangnya agama pasti Islam. Maka kita menghadapi serangan yang bertubi-tubi sebenarnya dalam perusakan negara si muda kita. Di tahun 2010, ketika maraknya penyeludupan narkoba negeri kita, yang diekspor salah satu negeri yang terkenal juga, saya tidak mau menyebutkannya. Sebetulnya maksud model-model seperti ini telah digunakan sejak lama dalam merusak, menghancurkan sebuah negara. Waktu itu saya menyatakan bahwa perang menghancurkan sebuah negara sekarang tidak pakai senjata. Tapi dengan menggunakan narkoba dan pergaulan bebas. Itu senjata paling ampuh dalam merusak generasi muda. Oleh sebab itu apa daya dan upaya kita untuk menjaga generasi muda kita Kalau tidak Orang Minang hanya tinggal kenangan dari sisi religi mereka Maka perlu dipagah negari awak itu Jua dipagah Kalau dulu Anak-anak awak lama malam hari pintu dikunci Lata pagah tu mah Dibuat pagah dikunci pintu pagah lah bisa Kini tidak lain dikurung dalam kamar nyo semakin zaman kalau dikurung dalam kamar gini, Hah, semakin bebas, semakin lancar, Mainnya ndak tidak sekitar kota Padang tidak sekitar Batu Sangkan. Mainnya ke Jakarta, bahkan ke Amerika, kawannya tidak sekitar lingkungan RT RW lain, tidak saja orang lain, tidak seharga lain luar biasa, yaitu tantangan media informasi. Kalaulah iman dan takwa generasi muda kita tidak dibangun, maka kenangan Sumatera Barat, Sumatera hanya tinggal kenangan nanti sebagai orang yang sangat kuat memegang nilai-nilai agama. Maka dari itu, perlu disemarakan menghidupkan surau-surau kembali, gerakan kembali ke surau. Bagi anak-anak kita untuk mengaji... Pendidikan generasi muda kita... Wirit majanya, wirit ibu-ibunya... Wirit bapak-bapaknya... Kalau nggak salah pada tahun 2014... Pada 2015... Pernah kita tabli akbar dan... Waktu itu ada berapa majlis taklim ngumpul... Luar biasa Masya Allah... Dan waktu itu Ambo masih melihat... Tanah datar suatu daerah yang paling terjaga... Yang dimana jam 9 malam... Tidak akan kita temukan lagi... Orang-orang berkeluyuran... Dan waktu itu masih jarang adanya warnet-warnet. Dan ibu-ibu jarang nanti buka kapalonyo. Masih terjaga keasliannya. Dan waktu itu sempat juga kita mengadakan majelis taklim. Itu tuh lupa mbok dia hadirin dengan jumlah cukup banyak camat waktu itu hadir sangat berbeda nuansanya. Maka oleh sebab itu tanah datar sebagai sumber budaya Minangkabau ya hendaknya juga kembali dikembalikan bangkitnya nilai-nilai keislaman di sana maka perlu diperdayakan berbagai kekuatan pembangunan untuk mengarah masalah penanaman iman dan ketakwaan di sekolah-sekolah kalau ikuti kurikulum-kurikulum yang ada memang pendidikan agama sangat tidak bisa diharapkan kalau hanya diandalkan di sekolah. Maka yang sekarang ini jalan satu kita adalah gerakan kembali ke surau. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau setiap, setiap surau harus ada guru di situ yang tetap. Digaji. Kalau ndak ada anggaran dari APBD awak, cukui do. Cukuplah masyarakat baik Satekong bare, Satekong susu, Satekong apa nama itu? Ha? Kaleng susu kalau dulu ambo dulu. mengaji anak-anak ngaji, itu masih senawiyah lagi. Like. Itu ndak jopiti di bayi. Setiap anak ngaji itu sekali seminggu membawa satekong gali susu apa nama dia itu? Kaleng susu tu ya. Ah, ha. saya itu bayi itu. Uang ngajinya. Ya, ataupun program-program dari rantau, tolong surau-surau nan alam pireot dibangun kembali, dihidupkan tidak hanya sekedar sebagai simbol-simbol peninggalan kuno tingganamu. Kalau di Batu sangka mau cari masaji sabana gadang-gadang luar biasa. Tapi buat program, kita meyakini daerah Sumatera Barat dari sisi anggaran memang sangat susah. Tapi dengan falsafah Minangkabau, ya, barek samo dipikuh, ringan samo dijenjia. Lu ada gerakan yang sangat bagus dicetuskan oleh kalau nggak salah Pak Aswaranas, yaitu Gebu Minang. Saribu, saribu cie awak ada sa, sebulan saribu saya ditransfer ke rekening Perantau-perantau mentersmen seribu saja sebulan tidak bisa berimpak. Tapi dana dikhusus untuk pembangunan peningkatan kualitas pendidikan agama. Di Karena ndak ada jalan lain membangun. Bukan awak kau kurang rasa Tuhan tu. Dan kurang awakku adalah bersyukur. Alun wak lah rezeki rasa Kenapa ambo kecamai itu? Karena kini pendidikan orang itu adalah mencetak tenaga ahli, itu fokus kurikulum agar tidak ada pengangg pengangguran. Itu yang menjadi problem sebenarnya problem inti tidak adalah membangun manusia manusia yang beriman dan bertakwa. Ini problem utamanya. Itu janjian Allah tadi. Kalau ingin sejarah terah rakyat bangun dulu keimanan dan ketak ketakuan. Karena udah banyak nama ngipu, nama ngicua iman dan takwa anda ada di pasar, di mengale, baik di kalangan pejabat, segala macam. Uang triliunan dikorupsi tidak ada kenapa bantu bui sehilangnya karena memang salah satu, satu yang haram tidak ber berkah. mubasir. Tidak lo inyo yang korupsi sendiri tidak lo dapat faedah karena itu barang haram tidak berkah lah sudah disebutin orang-orang gaya awak nan dapet dirimbo hilang di sama sama tidak ada berkan. maka baa membentuk karakter baik masyarakat awak nyoba dagang tidak menjual barang-barang palsu tidak manipu baa pulau karakter para pemimpin kita supaya jujur dalam kepemimpinan amanah mulai dari pendidikan iman dan takwa itu hasil pembangunan tidak mungkin suatu pembangun lepas dari kendali iman dan takwa akan capai pada puncak kesejahteraan tidak mungkin. Maka dari itu perlu kerjasama antara perantau dengan nama jago kandang ayam di kampuang, nak mengolah sawah di kampung. nak pulang nak mencari masih rancak yo kampuang itu, yo di rantau harus juga memikirkan yang di kampung. Kirim maka mudah-mudahan nanti ide ini diterapkan oleh Bapak Wakil Bupati dengan usaha-usaha dengan Bupati dan juga DPRD-nya buka satu rekening khusus untuk perantau mulai dulu dari tanah datar buka rekening khusus untuk perantau dana ini disampaikan transparan tebulan ini disampaikan untuk gaji guru di Solo itu sekian Solo sekian khusus untuk gerakan kembali ke Surau kalau bisa juga digerakkan beasiswa khusus untuk orang-orang yang akan menjadi guru agama. Anak-anak yang cerdas dikuliahkan gratis ke lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas di bidang pendidikan agama. Kita yakin kita kok tidak akan mati, tidak makan Karena Allah memanglah menjanjikan rezeki itu semua Kita tidak akan mati kecuali setelah rezeki itu tamat Maka sebutkanlah hadis Nabi SAW Tidak akan pernah menghembuskan napas terakhir Setiap jiwa Kecuali memang rezekinya sudah habis. Itu tidak dipikirkan Wadi jamin Allah itu tapi yang masalah adalah bagaimana membentuk karakter masyarakat kita Agar mereka orang-orang yang menjalankan ketentuan Allah Karena kesejahteraan, kenyamanan, keamanan itu milik siapa? Al? Allah Bahwa awak akan, dibari, akan mendapatkan keamanan, ketentuan, kesejahteraan Kalau nan punyonya sendiri tidak awak kenal Tidak pernah awak taati perintahnya Maka dekatkanlah Supaya umat yang marajalailah itu Semakin baku Bakal banyak musibah. Tidak rahasia lain, setiap bencana-bencana yang ada, ceklah di situ pasti banyak tersebar zina. maksiat terselubung ini banyak sekali, terutama zina paling cepat memanggil azab. Tadi disebutkan oleh Bapak Wakil Bupati kita, betapa banyak generasi muda, anak-anak yang di bawah, yang SD, SMP, SMA lah banyak nan indak lai gadih do. Balaki ya lun tapi lah jadi nah. Patang tu ambo bacoyo salah satu berita di daerah Jawa Timur gitu tak sebut kabupatennya kita tidak sebutkan sekian puluh persen dari mahasiswi mahasiswinya sudah hamil Jawa Timur atau Jawa Barat lupa di yes, satu kabupaten, bayangkan. Dan ini serama masalah ini. Sebenarnya kerusakan mental ini, maka dari itu semoga ke depan, ambo dulu pernah seminar, dilihat berbicara tentang pendidikan agama dari sekolah di sekolah umum. Sebenarnya memisahkan sekolah laki dan perempuan itu tidak sulit sebenarnya. Kenapa? Kini kan SD setiap kecamatan ada dua. Karena kalau lah bercampur lagi produksi, kok tidak sama. cendodur dur, bahasa cendol durian bercampur jawa katimun. Tidak mungkin du, katimun itu tidak kalau kuat tergesek Apalagi dengan media sosial yang begitu gencar merusak pergaulan. Waktu itu tuh ambur, berikan masukan. Setiap kabupaten ada sekian SMP atau sekian SMP. Bisa dikhususkan ini SMP khusus untuk putri, ini SMP khusus put putra. SMA juga bisa sebenarnya. Kalau mau solusi itu dilakukan. Oh kan kalau orang-orang sekuler kan mengatakan, oh kalau dia anak, anak pacaran termotivasi untuk baik belah. Nah dari mananya rumus ini keluar itu? Katanya kalau anak-anak itu -anak bergaul, berpacaran, katanya termotivasi untuk rajin dari mananya itu rumus? Nah, maka dari itu kita berharap program pembangunan negara kita perlu kita pikirkan pasamu Memang kalau diharapkan anggaran-anggaran memang kita akui kurang, tapi tidak akan kurang kalau kita pasamuan. Tidak nah, banyak-banyak, cukup seribu rupiah saja. Nah, lah, biar rancak. Iya kan? Kini ya mencari pecahan seribu sudah susah yang banyak ke pecahan dua hari dua ribu. mudah-mudahan nanti dibentuk rekening ini khusus untuk program pengembangan pendidikan agama. Mulai dari gaji-gaji ustad. Kok honor penyanyi dangdut lebih tinggi dari gaji ustad? Bahan engkau bajalan agama kok? Hah? Tibo penyanyi dandut itu ndak temuek-muek di lapang bola tu. Hah? Bah hujan, bah Ndak ado tu Tapi kalau madok pengajian? Ha? Langang. Rinai jadi seketek. Ah, ndak bisa bayi tu hujan hari. capek itu. nafsan aha Ah, Allah tidak membagi sebuah jiwa kalau nyana mampu hari hujan payung ndak lado do. Kalau nasabana-bana ingin nyoba baraja nyobalinya payuang nyoba, besok pengajian awak hujan aduh. Tapi kalau beli barang-barang yang -barang, kayak itu kini kok bungo se ratus ribu dibeli orang bungo. Ya kan? Hiasan dinding ratusan ribu siap beli. Tapi perangkat-perangkat yang mendukung untuk ini memudahkan beribadah kepada Allah, mendapatkan ilmu tidak lakukan. Nah, oleh sebab itu kita perlu gerakan memang agak keras sekarang ini. Perlu semarakan surau-surau itu. Tanpa perlu surau-surau itu digratiskan listriknya. Diambillah dari PT yang iuran tadi itu. Lebih tarang pula masjid daripada bioskop lai. Jangan dibuat sebaliknya Kemudian lakukan pembangunan yang terarah Ikut cara satu-satu memperbaiki Memaga negara awak Dari pengaruh-pengaruh negatif Yang akan melunturkan Nilai-nilai keimanan dan Ketakwaan di negara si mudu awak Ambo takwi besok Generasi muda aku nak pandi menjalan menyinggalkan mayat dia tiba orang gaya ini mati dia ini batang lagi itu lagi balai. Tak tahu cara menyinggalkan mayat, ya kan? Ah. kalau nentah tahlilan tak pai tahlilan di kaset taruh di kuburan. Sabalun maso tu tibo. Kalau baru kini maju carito to, jangan besok menjadi kenya, kenyataan. kini ya bana sadia baca orang sadia kenakalan tuh ndak jermaja lagi jo nama nula banyak lo menakal gini kamu Amu sadia mbo mencari ke ama-ama awak tu aduh lo dan masuk tiktok tiktok tu gak? Ah, bak kecil orang lah putui urek malunya kayaknya. Kalau solat lututnya mengkiri kiri. Kalau bagoyang, bajoget, ah, ha, bantu kapata pinggang itu. Aku lah musibah, nah, awak calik dari kenyataan. Kalau tidak awak pikirkan bahasa samo-samo, ah, nak jadi negara awak. Jadi kata orang, sa tinggi-tinggi apa? Bangau Nah, balik ke Kubang, kana negari awak. Alhamdulillah, kini labanya, ya, TV sudah ada di masyarakat kan itu. Kalau bisa nanti TV-TV surat surat TV itu umpamanya, di Tampek rondo rundo dan itu dipasang TV. Yang diputar surau TV itu atau adolo Anajia TV, Coba di kajian-kajian agama itu dan jadikan masjid itu sebagai hanya hiasan dan tempat wisata kini ubah berubah masjid pak masjid rancak-rancak tapi sempat mau isah. bukan tempat wibada tempat wisata Cobalah, coba lah cari masjid-masjid yang baru-baru dibangun yang megah-megah apa ada mulai dulu ada masjid kubah umas, masjid ini ini orang ke situ baik pak beribadah atau baik wisata Wisata termasuk masjid di satu daerah di Jawa Barat ini baru dibangun. Entah itu tujuan masjid, bahkan dikatakan Rasulullah SAW, salah satu ciri hari kiamat itu adalah bermegah-megah di dalam masalah membangun. Miliarkan, meliar, membangun masjid, tapi masjid sepi dari makna rohaninya, apalah artinya. Walaupun masjid terbuat di batang bambu, tapi masyarakatnya imannya tuh. Ah, baja, itu nang lebih Bukan berarti tidak boleh bangun masjid yang bagus, tapi jangan masjidnya bagus tetapi tidak dimanfaatkan untuk benar-benar kegiatan yang mendukung peningkatan iman dan takwa di tengah masyarakat. Maka dari itu perlu bahu membahu antara yang dirantau dengan yang di kampung halaman, ya

mencalik masjid na lampi reok awak nan sa situ ko biar awak pabaik ke masjid ko tu labi baguno den bangga pula awak den la dirantau di rantau jani calian itu menyedihkan mereka tapi lihatkan rajin ke masjid ah itu di calian tu pulang awak tu rajin ke masjid datang ke pengajian ah dicontohan ke orang kampung awak konda bapoya poya di lapau, aduh lah bentuk itu tuh, tapi tidak tahu kalau orang batu sangka ndak, mungkin enggak. Jadi boleh kita terbaik, manfaatkanlah hara itu kepada hal yang lebih berguna untuk akhirat kita, ya jalin komunikasi baik dengan pejabat-pejabat daerah agar kita umpamanya ada di rantau tahu ada beasiswa ada apa jalin komunikasi tarik anak-anak pintar untuk melanjutkan pendidikan pendidikannya berikan beasiswa ya jadi kenapa mau bicara itu itu teraso bana kini kok secara nasional boleh dihitung orang awak menjadi menteri pak lihat ada orang awak jadi menteri Hah? Di salah satu kementerian juga pernah Ambo Sabui dan diakui hampir-hampir tidak ada lagi di eselon 1 nggak ada orang kita. Eselon 2 enggak ada. Di eselon 3 saya sudah mau pensiun katanya. Ini menunjukkan betapa miris kalau dulu orang Minang ya berbuat di kancah internasional dan di nasional. Kita lihat Bung Hatta, Buya Hamka, Muhammad Nasir dan sekian tokoh-tokoh yang luar biasa. Luar biasa. Siapa yang mewarisi mereka? Kita boleh berbangga tapi harus kita ikuti semangat mereka dalam berjuang. Menegakkan nilai-nilai Keadilan di tengah masyarakat Nilai agama dan seterusnya Maka Itu mungkin cerita Dari hati Ketek nanado ya. Jadi Alhamdulillah Masih banyak Generasi muda yang Mulai kayaknya Bangkit Menyadarkan diri Semoga hal ini didukung oleh baik yang di kampung halaman, program-program dibuat dan juga yang di rantau perlu pula mendukung dari segi dah. Dan kita akui Sumatera Barat memang sekarang sumber daya alamnya sudah tidak ada lagi. Hampir tidak ada. Maka perlu dikembangkan sumber-sumber penghasilan yang lain. Sumatera Barat itu ada hal yang sangat bagus dikembangkan adalah masalah pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Kalau wisata boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan, karena takut akan membawa efek negatif. Karena kalau di Pekanbaru itu nado sawi sawah ada, pak. Tapi aneh di Pekanbaru karena mungkin ini pindah Pekanbaru sejak empat bulan. Bare Solo lebih murah di Pekanbaru daripada di Solo pak. Tidak tahu Mbak kok itu Nah sekarang adalah Kalau seandainya selesai tol Pekan Baru Padang Itu peluang besar untuk kita mensuplai Ikannya ya Dagingnya Sayur mayurnya Pokoknya pohon Pahan pokok yang sembilan itu Itu dari Sumatera Barat Nah ini perlu diberdayakan Sumatera Barat ambo pulang tu banyak ladang-ladang nanti isi lalang yo ilalang Tapi kalau digarap baca kak loh wadi kakak tu tanah den mah tapi tidak digarap doh. Sawah banyak nan landak batu kolei ndak babue tidak di sawah. Yo, de, kakaknya marantau. Tapi, tapi, ya kakaknya marah tapi itu bagian tapi adiknya mau lah boleh apa sehingga lah banyak ladang-ladang nan tidak digarap banyak sekali itu. Apalagi kalau bercerita kita dengan apa aset-aset yang terbengkalai banyak. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Ya. Maka oleh sebab itu semoga pembangunan kita harus kembali kepada dasar-dasar yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yaitu memulai pembangunan apa? Iman dan takwa. Negari awak ko, negara awak, negara ndak kurang jauh orang pintar. Tapi yang kurang apa? Kurang nang baik bayi bayiman. manca piti banyak tu tidak ada imannya lah itu. Tidak nah, kurang orang pintar, banyak orang cerdas. Tapi yang kurang, ah orang beriman. Maka oleh sebab itu dasar pembangunan itu adalah menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa. Tapi karena kita kini kolah bulan Februari untuk kita yang kita pikirkan yaitu mengingat periman Allah Subhanahu ya wa taala ya alladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat karena nan hadir ambo cali dari ayat 30 sampai 40 sampai 40 rata-rata Hai jiwa Hai orang beriman Betul Allah Hendaklah setiap jiwa memperhatikan Apa yang mau dipersiapkan Untuk hari esok Kalau kemarantau juga Membawa piti Besok pulang kampung Nggak dibawa Ke kampung akhirat Kampung yang sebenarnya Makanya Pilsapa awak Kalau marantau itu Bayangkan awak marantau kini Kabalik ke, ke kampung Kampung yang sebenarnya Akhirat anak dibawa pulang kampung kini. Makanya Rasulullah menyebutkan kun dunya ka sabil jadilah engkau di dunia ini seperti orang Hah? orang yang merantau atau orang dalam perjalanan ba orang kalau dirantau kalau orang dirantau nyun menyimpan piti untuk dibawa pulang ndak kalau orang dalam perjalanan pemilih lewat sampai ke puncak eh hey, rancak kok dibangun lo rumah situ berhenti lamon ndak fokus ke tujuan Lambe atau laun namunnya awak kapulang kampung. Analah dibawa kini kok, lah dipersiapkan. Tanyolah ke diri masing-masing. Analah dipersiapkan. Katiko malam pertama di alam kubur, ana engkau dialami. Katiko nanti di padang masyar, ana dialami. Katiko menerima catatan amal baik dan buruk, ana kan dialami. Maka di awal tahun, di akhir tahun perlu kita renungkan. Karena waktu berjalan tanpa dirasa. Iko nang mau berapa masih rasa-rasa anak SMA sih kadang-kadang. Hah? Salat jarang, mengaji jarang. Ya kan? Disuruh mengarengkang. Kamu badan kok dibawa, tanyo tanya Yang namanya umur tidak menunggu Cukup 60 orang. Aduh, kadang-kadang 20 orang lah dipanggil ya Kadang-kadang apa namanya? Sampai puluh lah dipanggil ya. Yang ditanya kini kok a ah, modal langkah dibawa pulang nanti. Maka kehidupan dunia jangan malalaikan kehidupan akhirat. Bukan berarti dilarang mencari dunia. Nanti dilarang lalai kehidupan akhirat. Bukan berarti dia jangan berusaha Tapi jangan karena Mencari panjai kapak hilang Aduh yang lebih penting Nah kok nang sholat jangan pernah talalayan Iku nang pokok bana Kok rami orang di toko itu, itu, itu Suruh bini wa, abang udah sholat entah lu, Jago toko entah lu Bakal ditinggalkan kok Memang ujian tuh ketika itu Orang lah mulai azan pembali datang bah banyak. Kok kah ditinggalan gua Karyawan tak terkamian ini nyono. Nah. Pertamonyo, lain itu ragu-ragu. Tapi lah hari kedua, ah, so. Lah biasa, lah biasa. Akhirnya, nah kadang-kadang solat maghrib dia berjamaah solat zuhur sar luar lewat asal lewat maghrib senape lagi dan sampai ndak akan berkah hasil pencarian awak kalau nan razaki itu ndak ditaati percayalah baabana kata kumpul piti banyak kalau ndak diberkahi ya Allah ndak akan ada dapet gunanya makonyo kadang-kadang piti banyak tapi terasa sakit Ada orang piti seketek manfaatnya banyak karena diberkahi Allah. Pernah mau contohkan orang dapat berkah itu? Ya, ambo dekat rumah ambo dulu di, di Jember itu di depan rumah itu setiap pagi ada bapak-bapak itu pemulung membawa motor bebek 70. Kalau lah pulang sore nyo ndak dari belakang lek bawa barang-barang rosokan do. Itu setiap pagi lewat. Setiap sorenya lewat. Tapi kok bisanyo motor bantu itu masih awet ini Tapi ada orang baru saja ngambil motor baru, ah lebalenta, itulah bantuan debar ndak berkah tadi. Piti banyak sahabat abanta ke rumah sakit, ah itu tadi efek jangan yakin Kalau kalaulah Allah ndak ditaati dalam rangka mencari cara rezeki kadiagian Allah ndak akan berkah. Tidak akan berkah, yakin Dek sibuk mencari piti di, di, toko Ya kan? Makan pun tak Dia acok tak makan, anda dapat Nyimnun pun tak makan pun tak Nah itulah kata Allah SWT wa ta Wala takunu saum. Jangan engkau seperti orang yang lupa Allah Lalu Allah jadikan dia lupa diri Itu orang yang lupa diri Makan pun tak terkenal, minum pun tak terkena sehingga berbulan-bulan betul itu tiba penyakit. Piti dan dikumpuan bah tahun sebelumnya Abi bestor ke rumah sakit. dicari keberkahan yang pertama dulu. Ba mendapatkan keberkahan jago hak Allah. Kan sudah sudah tadi. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "La ya, kau kamu bersyukur kata Allah, tambah rezeki itu dari Allah." Kalau kamu kufur kata Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, yakin jo. Kok kata Allah kok. Coba tanya ke awak kini no, masing-masing kan tahulah kondisi masing-masing. Haratuna ni miliki, caronyo manapean. Ah, Bicaralah lah kalau siang diri gini kok. Nan jarang-jarang sholat, tapi dagang laris juo. Lai sampai di mah berkahnya sampai di mana berkahnya. Yakinlah. Piti banyak kapal lo tambah pusing. Bagai itu. Nan pegawai ko lama batingkah laku pulo, ya kan? Diambil barang tak dibayar di orang. Baca macam masalah, enggak akan lepas dari masalah. Makanya Rasulullah menyebutkan mangkana dunia akbar hami orang menjadikan dunia harapan yang paling besarnya ya syatatallahu baina fi amri Allah jadikan urusannya berantakan ya ja Allah faqra baina ainihi Allah jadikan rasu miskin di antara pelupuk mata miskin tadi miskin tadi nampak kalau nyo rasa miskin lai ka basyukurnya ndak lupa bos nyo seketek tari nampak karena dunia itulah harapan besarnya Ya ja Allah fakra ini. Allah jadikan raso banse di antara palu dua palu pemain. Tui nampak eh banse tari. Bawa pas teraka banse nteraso. Mau kemantu keluarga di kampung banse nteraso. Orang gaya kah dikirim banse nteraso. Nampak ni nak pokoknya nampak di nyonya tu orang nih banse tari. Nah, ha. wasya tata Allah baik jadikan urusannya berantakan. Anak nyonanlah ndak sekolah lagi, ada anak betul itu, piti banyak, anak nak, nak namur di sekolah. Lainu sekolah ndaklah masuk kadang-kadang, nyombok motor lah minta ikolah nyolanta orang lah banyak karena ndak abiabi ya, ndak persoalan, dirundung masalah hari demi hari. Hmm wala ta'ti dunya illa bima Ndak kan dapat dunia kecuali memang Allah sudah takdirkan. Ndak kan lebih dari sekian yang tadi kan Allah ada. Ndak kan lebih dari sekian yang tadi Allah. Wa man akbar kalau orang menjikan akhirat ya itu harapan utamanya. Ya. Ja'alallahu ghina fi qalbihi. Allah jadikan rasa kayu dalam hatinya. Orang kalau raso kayu nyo tanang pak, ada yang takwi ane nyorang. Basukur nyo. ya magi itu nak barek nyo. Tara banyak piti nyo. Nyo raso kayo. raso kayo dalam dirinya. Ya, kemudian wajah Allah bina syamli. Allah jadikan urusan ini gampang, tak banyak masalah. Watatih dunia wajah roh Dunia datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Dunia mengajak Pak. Dunia mengajak. Kalau akhirat nanti kah? Nah, ada ulama mencontohan mengajak dunia bantu mengajak bayang-bayang. Lihat pernah Tapi kalau babelok akhirat bayang-bayang nani kubik Itulah bantu dunia tadi. Ya dunia dapat. Kalau akhirat nanti cari. Nama makonya kalau menidii anak, ya makor orang, orang tua ambu orang-orang padang kadang-kadang malih banget nyuruh anak sekolah tinggi. ang tamak sim ah bantuin di toko yang lain. Gitu. Jangan baik. Selagi anak kita masih semangat belajar, suruh sekolah beri semangat. Nah. Selama kamu masih bersemangat untuk belajar Ayah akan bekerja keras Asalkan engkau benar-benar belajar Iko anaknya cerdas Pintar tapi kata ayahnya, siapa yang menjaga toko yang lebih tua mah, ya kan? Ambo baca itu mama Ambo di Tanjung Gadang itu dulu orang terkaya di Tanjung Gadang. dari tahu tahu BSM pak. bukan BSM satu lagi. Uh, ASM ASM ada dua tuh, Kedua-duanya orang sasuku jambu punya mama kedua-duanya BSM tu ASM. Subhanallah anak-anaknya nggak ada yang di sekolahkan lebih tinggi. Akhir sekarang ya maaf bicara kita menjadi masyarakat yang hidupnya cukup memperhatikan akhirnya. Maka anak itu bukan haratuan yang diharian, tapi mencarikan inyo semangat untuk bisa hidup mandi mandiri. Makonyo ambo sabuen kama ama ibu ibu ko anak anak wak di rumah jadi manjuan mana walaupun wak punya ampek pembantu di rumah aja nyo caro mangos menyuci piring aja menyapu halaman, menyapu kamarnya minimal. Apa tujuannya Ustad? Bukan berarti anak ibu kan jadi tukang sapu, nyuci piring, ndak. Inyo kalau lagadang ada posan moral di situ. Nyo kalau nataraso deh nyo mencuci piring Tuhan, ada tanago, capek jolita nyo. Nyo ndak kan merendahkan pembantu, ndak akan berkata-kata kasar pembantu karena dia anggap pembantu ini adalah bekerja berat. Kalau nyonya jadi orang bapak yang kek, tidak akan direndahkan tukang sapu. Kalau tidak ada tukang sapu, tidak akan berani nyonya masuk kantuannya. Karena nyonya tahu jari payah tukang sapu tadi. Tidak nyonya rendahkan orang itu. Itu satu pelajaran luar biasa. Pak. Itu sebetulnya orang orang gak dulu. Ya? Di ketik itu ala biasa cuci baju yang sederang. Ya kan? Cuci pirang yang surang. Itu kan? No? Kan itu dia Jawa mak mak dulu. Rupanya pengalaman itu membentuk karakter awak. Enggak sombong awak dong. Jadi orang hebat awak teraso, awak ini. pernah dulu pengalaman jadi tukang sapu. Ya kan di rumah awak sendiri gimana? Bisa cuci piring. Yang... Terasa awak lita orang tuh. Karena pernah bu kejadian kejadian ini bahwa pekerjaan yang sederhana itu memberikan pengalaman yang luar biasa ke pribadi awak. Itu membentuk karakter anak-anak itu dia suruh menyapu rumahnya, menyelesaikan kamar apa tempat tidurnya, merapikan tempat tidurnya. Baguno deknya lah gadang, anak waktu tak congkak doh. Kok jadi orang hebat, kok kayu bananya nyo tetap menghargai orang-orang yang diba. Kok ada pekerja-pekerjanya, ndak mau telantarkan gajinya ndak ditunda dua bulan tiga bulan doh, karena tahu apa susah payah pekerja tadi. Makonya nah, ke kan menghargai. Kau jadi pejabatnya, tukang sapu tu ada hari -hari -hari, nyo, nyo, sayang, bahkan hormatnya. Karena kalau ada tukang sapu lebar berani Pak Wakil Bupati masukkan tu, nak ada berdabu, ya kan? Dan, maka itu pelajaran. Jangan karena awak punya ampek pembantu tu anak dimanjuan. Beri pengalaman-pengalaman kecil tu kayaknya itu ada pesan karakter di situ. Ya, kalau ambu dari KT itu wah marah saya suruh awak masak, buat sambal. Tapi ketika awak lah gadang, pengalaman-pengalaman itu tidak menjadi asing di Ya kan? Di kata buang, awak siap. Makanya dulu kalau orang Padang merantau, patamu di rantau, aku jauhnya, jadi cuci, piring. Ya, 6 bulan, 1 tahun setelah itu, buka rumah makan, surang. Jadi anak-anak awak diberi karakter bantu itu. Ambo bercerita Tanggal 9 Januari tahun 2000, sabaleh kalau enggak Kejadian ambo tuh dari Jember ke Surabaya naik kereta api pagi subuh. Itu rapat perdana, waktu itu ambo mengurus sekolah tinggi, izin personalnya keluar menyapu ke Kopertas 4 Surabaya. Dalam perjalanan turunlah di namanya daerah uh, Wonokromo, Sasung Wonokromo, Itu dakek ka Win Surabaya itu EN Surabaya. Awak sebelum salat subuh kau lah curiga kau. Jangan hilang sepatu kau bat sampai mana sampai aman tu. Habis salat bana-bana hilang Pak. Padahal kau orang duduk-duduk mencari kasih kau nak mungkin hilang tu, tapi bana-bana hilang. Tu hari Senin pagi. Senin pagi. Tu rami orang kan tu. Jadi tak pakai sepatu, pakai jas, ya kan toh? oke, okay, songkok rapi lah, tapi tidak pakai sepatu. Ah, nanti jadi pak? Bakar ringet dingin badan ko. Le ada orang lewat dicaliaknya, pak. Mimpi apa dan malam tadi kau caliak orang untuk ikut, jadinya kan? Apa lagi bajangui? Tambah masalah, ya? Celana dia tematoka to kaki Ah, mai lihat kelingat dingin, ya kan? Sudah itu lah ke orang tukang angkat barang tuh, Pak, ini ada mall jam berapa bukanya? Jam 10, Pak. Waduh, saya rapatnya jam 8, gimana ya? Terus, kamu duduk, lihat tempat nunggu-nunggu peron itu, nunggu-nunggu penumpang itu, dua dulu pikir loh, apaan ke jalan susu-susinya kok. Tiba-tiba ada anak muda. ustad, kehilang sepatu. Iya. Di baliknya sendal swallow. Sendal Jepang tuh, Ya kan? Terus, tanya lagi sama yang keangkat angkat barang. Pak, ada nggak orang jual-jual sepatu apa namanya sepatu bekas Bapaknya berang nanti tapi bukanya mungkin jam setengah delapan atau jam delapan seberang sana di berang, dekat masjid pak tunggulah jam segitu tantus orang serami turun kereta banyak tuh lewat walaupun duduk itu orang mencelik satu kawan Le lewatnya tadi ya heran yang celik kan lah tiba jam tadi untuk mencari sepatu bekas. Bajalan pakai sandal jepit antara sobat pakai jas pakai tas ul, tapi sendal jepit mah lebih genteng baju robek robek enggak pakai sendal jalan mah lebih genteng perasaan malu kali lebih genteng baju cabai celana cabai enggak pakai sendal tidak masalah tuh tapi jas ados aduh aduh karena tapi pakai sendal jepit saya nggak mau nyemarang pak ndak payah nyemarang orang baranti surang sih Padahal kalau pagi itu paling sulit nyemarang tuh sarami itu orang. Baran orang sadar bagi kamu jalan. Ko tapi do Pajak omong itu pandang orang sadar kan? Ya. Tapi do Pajak omong aja kan? Laba jalan ke Subaran jalan? Pai kalau kayak kau tadi. Ada orang di situ mempuncajua saat pas, pas sepatu bekas Satu bekas. Bawa balik baliklah sepatu itu. Awak dah suka sepatunan tak buka di belakang mudah masangnya mah. Tak makan waktu. Tak ada orang cari bagian tu. Diangkek ko. Dan kita yang kedua, sepatu awak surang. Sepatu awak surang. Tunggu tanya kami jualnya, Pak ini siapa yang jual sepatu saya ke sana? Oh enggak Pak, ya, berapa tadi dijual saya bayar? Itu awak ganti duitnya kan? Enggak apa udah bawa-bawa aja. Ayo dah Pak, ini sandal saya, oh, sandalnya apa ambil aja ya. ya. Makasih Pak ya. Enggak maunya dibayar. Setelah itu Amo Maranong. Apa pelajaran nyampe Ba'abana kehebatnya awak, kalau ndak ada orang yang di tidak akan hebat awak Tidak akan hebat awak Barabana harago jas tadi Ratusan ribu, topi, apa semua Tidak ada harago Kalau sepatu dan injak-injak itu tidak ada Pada sepatu dan injak-injak ah, nilai sepatu itu Tapi ketika hilang mbak ah. Lihat dong nilai siko Lebih bahaya memakai jas dengan cewek orang Kok bahar Pak ini kok kan Yang kedua adalah yang namanya rasaki Ah, ndak kade alang do. Kalau rasaki musang ndak kade alang, rasaki alang ndak ada musang. Sia nama sepatu surang dapat, wali pak. Ndak do. Tapi ketemu sepatu sendiri. <laughs> Setelah itu selesai rapet, pulang lambo bakawan jo ketua sekolah tinggi di Genteng Ibrahim. Kami duduk di muko. Ambo cari tuan cerita tu itu semenjak di terminal Surabaya sampai ke Bangil galak-galak tarinya kok bisa kok bisa itu tadi dibilangnya kok bisa ketemu sepatu sendiri itu yang dia kaget kok bisa nah satu faedah di situ adalah bahwa awak kok ndak mungkin hidup su pasti harus bahasa sama-sama hebat awak karena ada orang yang di bawah ada orang yang mengadangan awak mako situ nilainya Maka nak mungkin awak kau tanpa kerjasama, tanpa saling menghargai, tidak kan mungkin. Bahkan ah, timbul perasaan menghargai orang lain tadi anak-anak awak tadi, itulah pendidikan nang ketek-ketek di rumah tangga awak tadi. Dia aja anak awak apa? Menyuci piringnya surang dulu, kalau bisa nyosadonya cuci. Kalau ambo dulu dipiketkan, ya. Kalau lagi ada cila itu dipiketkan hari kau wang menyapu uh, halaman, adiak mah nyuci piring. Diajarnya menyuci bajunya surang, menyapu kamarnya surang. Itulah nilai-nilai itulah akan tumbuh dalam anak kita nanti. Dia merasa pernah berpengalaman melakukan pekerjaan yang dia enggak hina itu. Nangka kedua apa diajarkan ke anak awak? Ajarkan tawakal. Ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Ya. Ajarkan anak awak tawakal. Di antara panasehat Ibnu Abbas eh, Rasulullah kepada Ibnu Abbas sallallahu anhu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alam, lau annal umma istama'u ala in fa'unka bi syai'in lam yanfa'unka illa bi syai'in kata kataba Allahu lak. Wahai anak, wahai ya, ya gulam inu alimuka kalimatin. Itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda, saya ingin menyampaikan padamu berapa nasihat. Di antara nasihat disampaikan adalah seandainya semua manusia kompak ingin semua manusia ini ingin membantumu sesuatu kebaikan, bermanfaat tidak akan bisa kalau bukan itu Allah takdirkan untuk kamu. Walau ayat dulu durukah bisa, ya ilai bisa, bisa, kata alaik. walau mereka sekompa ingin menimpakan kemudarakan, keburukan untukmu, semua orang di dunia ini tidak akan mampu kalau Allah tidak mengizinkan menimpamu. Jadi anak-anak kita itu. Kalau ini ada dalam jiwa anak-anak kita, dia tidak akan manja. Dia bekerja keras. Dan juga bertawah Itulah karakter orang Minang dari dulu Orang Minang terkenal adalah dengan Kerja keras Tapi harus bertawah Semua apapun yang kita dapat Atas izin Allah Maka bersyukurlah kepada Allah Bukan karena kehebatan kita Jadi gagal jangan putus asa Apa Allah bahasa Minangnya itu? Kok tinggi Jan? Ah. Malio ke orang di bawah ya nak? Kok anda jangan awak terhina? Tak usah. Semuanya Allah yang mengah, mengatur. Kayu awak tak usah meninggi bana Sabanta ada Allah itu kalau ingin cabui. Ha? Babatuk saya gunung merapi itu habis ada dua itu. Ha? ha? Di dek ada agak timur mini. Saya habis ada dua itu. Hanya kerana Allah yang memberi kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau Allah tidak memberikan sesuatu yang lebih pada kita Yakinlah itu bukan karena kehinaan Allah Allah menghinakan kita Tapi Allah ingin menunjukkan agar kita selalu dekat dengannya Nabi-nabi tidak ada donang kayu Pak. Kecuali Nabi Sulaiman Tapi mereka bahagia Karena bahagia itu bukan pada materi Maka kadang-kadang itu tukang batu Pak batu merah itu kadang-kadang selesai makan siangnya diambil batu merah tiga buah atau atau tukang-tukang tajuk kare itu lalu eh bakar ikut apa-apa bantanya lah dua tuh si prengbet aku tenggelam dia lalu dalam tuh tidak jenamur, mur ba balik balik kanan tidak ma makan ubek lalu baru lalu nah, anam pangkarnai sebenarnya itu kurang piti tidak kurang piti lah itu rumah lah basih alai ah si prengbet aku duduk situ tenggelam dia dia empuknya tuh ah Anang kurang Iman dan takwa Karena itu pemberian Allah khusus Kepada orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Bukan dengan materi ketenangan itu Materi justru Makanya Ali bin Talib menyebutkan ya Kata Ali bin Talib Kebedaan antara ilmu dengan harta Harta tahrusu Harta awak namanya jagonya Kalau ilmu ah, Ya harus suka Ilmu yang menjaga engkau Kalau engkau punya ilmu maka itu berikan ilmu ke anak-anak karena ilmu itu akan menjagonya kalau harato harus semakin banyak gudang semakin banyak harus sapam ha? semakin sibuk pulang acok telambek itu udah semakin sibuk kalau wak pai umroh kekayaan nak dibawa orang tapi kalau ilmu tidak pernah kebanjiran enggak pernah kebakaran nggak pernah apa apa mati kui jawa pai tu kekayaan enggak bisa dicuri beda kalau harato Ilmu tidak bisa Ustadz apanya ustad bisa diwariskan anaknya langsung ustad tidak bisa beda juga nah oleh sebab itu yang paling utama bagi kita adalah didik anak kita menjadi orang nan bar ilmu kekayaan itu semu bisa habis bisa hilang tapi kalau ilmu yang yang karena awak baik bangsa atau kayonyo ini akan tetap bahagia salah satu kekayaan yang tidak akan pernah luput dari orang tua adalah mendidik anak menjadi anak yang soh soleh. Kok ndak anak lagi jadi dokter hebat hebatnya. Sekali sebulan ndak pernah menelpon. Jangan kasih sebulan sekali setahun kadang ndak teleponnya Tapi bayangkan kalau mencetak anak yang soleh saat awak kadi jamah di api narako nyoba doa ke Allah ya Allah. Robbi wali walidayya, warhamma kamar bin sahira. Tasuri api tadi pak mana bibaharago selamat dari api atau uang triliunan rupiah. Dan juonan paling baik tandu awak. Kau ambo tua pak, ingin bawa ya, tua tua mau baca bakti orang tua. Paling baik cara berbakti orang tua adalah jadi anak soh, soleh. Maka kata Rasulullah SAW bukan Idamatan insan in koto amaluhu. Kalau manusia lama meninggal putui amalan sadonya. Kecuali tiga, Di antaranya adalah anak yang soleh. Kalau awak ingin baik bakti kepada orang tua, lah meninggal Ustaz semacam apa? Ba Abak Jadi anak yang soleh. Jaga solat, sering baca Al Quran. Baik itu pula awak ingin menjadi orang tua yang bahagia, didi anak menjadi anak yang soleh. Itulah berapa ringkas nasihat bagi kita bersama. Mohon maaf jika kepanjangan, lah setengah sepuluh. Ya, ikut aduh hadiah mah. Baca rombaginya kok. Hah? Baik. Ada pertanyaan? Ada sesi pertanyaan enggak? Hah? Ado. Ah, ado nan kabatanyo. Tu ado nan perlu didiskusikan. Silakan. Baik Pak, Pak, Ibu. Pertama pesan panitia ko. Siapa peserta nan paling tua Siapa peserta yang paling tua? Ah, tolong cari lihat baik ibu-ibu atau apa-apa. Jangan malu lolo kalau masih muda bosnya gitu. Nah, siapa? Ah. Ada mak mak awak umur 80 tahun? Ada apa-apa umur 80 tahun? Berapa? 7 ampe? 75. Ah, ada orang papa ada 75? Ndak ada orang berarti ya, untuk mak-mak itu mah. Ah. Dah. Ha. Ah. Hadiah Al-Qur'an. Karena dia bau lah tua, mungkin dianggap lah agak kurang jaleh, dia lagi Quran yang gadang. Tapi lo tahu lo kalau acok membaca Al-Quran mata tu tidak tarang saya taruhnya. Ma abi caro. Kati go membaca Al-Quran ada orang tidak pakai kaca mata. Tapi kalau nyom membaca selain Al-Quran perlu kaca mata. Karena apa? Karena mata lah tak biasa mencari tampil-tampil huruf tadi. Taib. Eh kalau iko kayaknya ada tiga mah. Kau hadiah untuk Pak Wakil, sama Pak Wali Negari, sama Pak Jorong. Ah, ha? masa ada lagi hadiah? Belumlah jauh datang Menyua awak kemari. Baik tiga tiga hadiah lain. Ah, ha, hadiah nanti kau diuji ya. Siapa yang bisa menjadi rukun iman? Tidak ada apa-apa iman Isa, Hah? Isa, ada nangkit tunjuk tangan, berarti tidak ada apa tu? ah, nabi ah. Isa, ragu ragu tu, Isa, apa malu pe, malu tidak Isa, nabi apa kan, malu badan. Ah sya. Ah tuah. Ya Yang pertama, lagi mana miknya? Mana miknya tuh? Iman kepada Taib. Taib. Siapa yang bisa membenarkan? Urutannya belum tepat. Ah di masalah urutan tadi. Kalau nggak ada yang koreksi berarti kau apa rukun iman gak <Syukur> Ah, hanya ada yang kebalik. Siapa yang bisa koreksi? Ah, nggak ada. Ah, ayo, coba. Ya, berdiri bu, berdiri bu, berdiri ya. Dia semangat setiap. Ya. Kan tak mencari uh, HP itu kan? Hah? Baik, yang pertama. Ya. Ya, ya, terus, terus, terus. 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 Cek. Ayo, ayo! <silence> Jangan-jangan dia jalan. Dia pun tak masalah, nama guru lo salah. beko tuh, udah pakai tuh. Ah, coba ulang Coba Ah, ayo! Ayo! Kenapa? Ayo! <silence> ah, ndak jadi? Nak jadi? Tuh, tuh, cek kamu gantian. Ah, tuh, tuh yang kayak itu ibu it. huh. ada yang tangan tuh. Itu kan dia. Ah, Pak Pak ada yang berani dah. Ah, tuh, tuh, tuh yang angkat tangan tuh, kasih. Baik. Hey. Pertama percaya kepada Allah, Hah? kedua percaya kepada Rasul, ya. ketiga percaya kepada malaikat, ya. keempat percaya kepada kitab-kitab Allah, ya. Kelima, percaya kepada hari kemudian. Ya. Keenam, percaya kepada kadar baik, kadar buruk. Ah. yang bisa betulkan. Ah. Ya, Apa Ketua ini. Belum dapat, Pak. Ah, yuk. Foto, Pak. Ah, Allah. Kedua, Malaikat Kitab Rasul Hari Kiamat Tarik dan Di ibu tadi tak balik. Ya? ya kan? Di dahuluannya Rasul sebelum kitab. Apalagi ibu yang kedua tadi. La kacau lai. Ha. tu ha. Coba yang rukun iman sih enggak apa lai kok berang ustaz tu? Bisa ustaz tu berang sebenarnya. Rukun iman sih enggak ba ka majana. rukun iman sih enggak apa. Baik. Hadiah. Untuk ibu yang kedua-dua yang menjawab tadi Ya kan Untuk ibu yang situ tadi Yang menjawab yang ketiga tadi untuk apa Yo. abi hadiah Lah, saya dapat pelajaran Kalau diuji gini kau Berapa pertanyaan Ya kan Apalagi ditanya Bara jumlah surat Al-Quran Ah ditanya ah surat dan kalimo. Jadi bayangkan rukun iman sih. Tak gagi-gagi menyebutnya. Peragi hal-hal yang lain. Nah itulah baraja lah baraja. Pentingnya ah, itu apa tuh? Aduh adi alai. Hah? Sudah selesai, selesai atau gimana? Ah. Coba sini. Mau dibagikan? Dah. Hah? Oh, dah. Kira -kira bagi, kalau mau bagi-baginya. Asalnya nak di kantong sendiri bagi. <tuh>, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak ditampaknya, mungkin dek garah dan tak singguang ya. Cuman uh, kita bersama-sama, semoga uh, Allah mudahkan kita untuk selalu bersemangat belajar ilmu. Belajar ilmu lah, hadirlah majlis-majlis ilmu. Tapi yo perlu panah, tidak sembarang ustad dipanggil. Jangan no, ustad antar kenal-kenal dipanggil belum tentu antar terkenal itu kaji lurui. Tapi lah lihatlah sejarah pendidikannya, usianya baraja. Kalau mencari dokter se, dipilih ya, Kalau nyo sakit gigi, like apa yang ka dokter kandungan, kan tidak. Baca dokter yang paling ah ahli. Kini kon tidak, tiba do acara kamu, tanya ke sembarang orang se. Ya kan makunya kadang-kadang yang mantan pelawak lah jadi Ustadz ya kan ustad pun jadi pelawak, nah, jadi tidak beda lima perbedaan. Kau pelawak kau atau ustad. Nah oleh sebab itu barajalah. Ya dan bagaimana kita akan bisa mendidik anak-anak kita? Anak-anak ketek dari rumah itulah bisa diajak. Siapa Nabi Muhammad, anak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana lahirnya? Itu pandan Apalagi disebutkan apakah perang pertama yang dilalui oleh Rasulullah SAW? Ya kan? Berapa umur Rasulullah SAW? Umur berapa dia diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi? Siapa nama orang tuanya? Iku anak-anak apa cara kehidupan pemain bola? Gimana lagi ya si nama mama semua apa apa? tiba tentara Rasulullah SAW tidak kenal. Siapa nama-nama sahabat Nabi? Dikenalkan mereka ke sahabat itu, diceritakan kelebihan Abu Bakar, Bah kelebihan Umar, bah kelebihan Osman, Ali bin Abi Thalib. Sehingganya menjadi ada figur yang meresap ke dalam dirinya, ada toladan yang tadi jadikan toladan. Awak di rumah nak siap jadi toladan, cari tuan toladan toladan yang baik tanah anak awak. Bagaimana pengorbanan Abu Bakar dan membela Islam, pengorbanan Umar, Osman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallah Ustadz, jadilah khair atas nasihat-nasihat uh, yang telah diberikan kepada kami pada malam hari yang berbahagia ini Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini bisa kami terima dan bisa sedikit demi sedikit Pelan-pelan kami melakukan perubahan pada diri kami Semoga apa yang saya sampaikan besok-besok menjadi berhasil bagi seluruh warga yang hadir pada malam hari ini. Jazakallah Ustaz atas ilmunya. E, baiklah jemaah sekalian, e, sampailah kita pada acara penutup kita pada malam hari yang berbagai ini. Setelah dari, dari, dari tadi setelah maghrib sampai sekarang. Oleh karena itu. Surau TV Inspirasi Keluarga Islami